Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat kembali lagi dalam channel YouTube aku, Shibian TV. Okay, hari ni aku nak tunjukkan apa lah. Aku ada satu masalah yang aku jumpa dekat mesin jahit eh. Okay, bini aku dia ada nak jahit baju anak aku lah. Aku nampak lah baju, ni, baju anak aku lah. Jadi, aku nak tunjuk lah kat apa. Aku tak tahu lagi problem apa. Tapi yang aku check kat sini, dia punya mata dia ni lari ya. Kalau aku nampak kat sini dia macam nampak dia macam bergerak sikit ya. Tadi aku tunjuk lah kat kamera belakang. Hak ni kamera depan. Jadi apa setiap lah. Apa nak tahu apa problem dia. Aku tak tahu problem dia hak mana satu. Tapi yang kena stay tune lah sampai di akhir video ni. Tengok lah sama ada aku dapat berjaya aku punya projek ni. Function ke tak? Mission ni. Okay, jom. Okay, okay. Seperti yang dalam video ni. Pertama kali kalau hangpa tengok problem dia kalau berlaku lah problem macam ni, kalau hangpa ada guna mesin jahit macam ni problem boleh terah. Aku tak pasti ni model apa. Ada video sebelum-sebelum ni hangpa boleh tengok lah, memang dia problem hampir sama, tapi yang tu dia problem lain. Yang ni dia problem lain, jadi aku tak tunjuk lah macam mana. Okay, mesin dia macam ni lah, dia punya rupa dia. Okay, cuma ni aku nak tap chat sekejap. Kita try buka dulu. Ni. Kita buka untuk cover depan ni. Ada skru kat sini satu. Buka ni. Ha, skru ni lain lah. Jangan buka. Okay. Okay. Dah buka lah. Oh, dia macam sangkut. Okey. Okey pula lah. Oh. Sebenarnya tadi dia jadi dua tiga kali aku aku buat. Jadi aku duk shock ada something lah, sebab aku duk kacau kat area sini. Aku rasa tak mungkin lah area gear sini kan. Jadi aku terpaksa buka lah tengok dia punya part tang mana yang problem. Jadi itulah aku kena cek satu part. Tengok skru sama ada skru longgar ke tak. Ni skru ni. Apa pastikan lah ni dia macam chamber dia. Untuk nak bagi dia gerak kiri kanan. Dia punya gear. Lagi satu skru atas ni. Hak ni kalau jangan pastikan dia ketat lah. Hak video sebelum ni skru ni longgar. Dengan skru ni longgar. Dia lari. Hak ni kalau aku cek nampak macam ketat lah ni. Tak ni. Okay. Okay, aku rasa sebab dia tak boleh nak turun kan. Dia sangkut. Dia tak boleh nak turun. Aku dah rasa sap batang ni. Tak tahu dalam video ni nampak sap batang ni. Okay, dia punya dekat area sini. Kalau hangpa nampak dia punya laluan dia ni yang pegang sap batang ni ya. Jadi kalau boleh hangpa kalau ada minyak bubuh minyak sikit lah. Okay, aku nak tengok lah dia okey ke tak kan. Lepas ni wah aku guna. Tengok dia akan start lagi tak. Kita bubuh minyak sikit lah. Kita bubuh dari atas ni. Apa eh? Ni bubuh dari atas ni ya. Nanti minyak ni dia akan mengalir jatuh ke bawah. Okay, bubuh sikit lah. Jangan bubuh banyak. Ini melimpah masuk dekat kain pula kan. Kena kain. Okay. Aku rasa dah untuk mesin ni kalau kerap berlaku
Dia jam apa? Apa servis lah. Ni. Okey, apa servis kat sini bom minyak. Kadang-kadang kan kita duk guna dia lama-lama dia macam dah habis minyak tu. Jadi, buah minyak singa hangpa cari dekat kedai kedai mesin jahit ada. Kedai apa hak jenis jual-jual barang-barang jahitan ni ada jual. Ataupun apa cari lah kedai RM2 pun ada minyak untuk mesin punya lah. Cari hak yang minyak jangan terlalu pekat lah. Okey. Ada setengah orang dia guna minyak gris kan. Minyak gris tu tak boleh lah sebab minyak gris ni dia sifat dia pekat kan. Cari hak jenis cair punya. Okey, macam aku beli satu botol ni. Aku ada satu botol ni aku selalu aku guna untuk kereta aku lah. Kereta aku kan ada sunroof. Jadi sunroof pun dia guna juga minyak pelincir macam ni. Okey. Apa buah servis kat ni? Okey. Sekarang aku test dulu lah. Okay, cover ni jangan lupa buh. Boleh cover ni. Okay, aku guna kain apa yang ada. Kain buruk. Kita test dulu lah. Kira berjadi lah, berjaya lah punya projek eh. Jadi yang mana yang ada mesin jahit macam ni, apa boleh try lah, pastikan servis dia punya tang sak batang. Okay, jadi aku harap video ni bermanfaat untuk apa lah. Yang mana baru tengok video aku ni, boleh subscribe, boleh komen dan boleh tekan lonceng terima kasih lah. Aku tutup aku punya video aku ni dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.